dan guru, para-para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini dibangunkan Allah daripada mati sementara dan tidak diteruskannya. Kalau tidak, apa dah? Kalau aja lah. Mujurlah. Alhamdulillah. Dan kebanyakan daripada kita ni masih lagi dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Setelah kita berpisah berapa lama, saya tengok orang-orang lama masih ada lagi. Ada yang tak ada dah? Ada lah tu. Dia pun saya tanya, ada lagi ustaz ni? Mudah-mudahan kita akan dapat menyambung kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah yang benarnya sehingga diiktiraf oleh Allah sebagai hamba. Ya. Baik, pagi ini kita nak baca kitab. Ya? Sambung lagi. Entah mana, entah saya pun tak tahu. Last sekali muka surat berapa? Ya? 135. Alright. 135 baris 5 daripada atas. Okey. Oh. Yang ke-15. 135 baris 5 dari atas. Yang ke-15 sayugian yang kau. Sayugian yang kau. Adab yang ke-15, sayugianya kau baikkan membaca selawat. Banyakkan tu, bukan baikkan dia. Banyakkan membaca selawat. Sebab tu kita kalau bawa kitab ni, jangan lupa bawa pensel, bawa pen. Tulis atas tu Rumi, banyakkan. Yang ini tak ada lepas yang tulis. Bubuh satu titik lagi. Baikkan tu jadi banyakkan, punya tu. Banyakkan membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Tajuk kita ni adab-adab menghadapi hari Jumaat. Adab-adab menghadapi hari Jumaat. Sebelum Jumaat macam mana, dalam hari Jumaat macam mana, lepas Jumaat tu macam mana, ya. Itu adab-adab. Jadi banyak hari Jumaat tu selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat dan malamnya. Malam Jumaat tu pun begitu juga. Lepas Jumaat tu malam Sabtu tu pun begitu juga. Yang benarnya setiap masa kita kena banyak selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau sehari sekali je kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Tak okey tak nak. Atas banyak selawat. Dan malamnya, iaitu terlebih daripada hari yang lain kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca selawat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunubahu 80 sana. Artinya barang siapa membaca selawat atasku dalam hari Jumaat 80 kali. 80 kali je, bukan banyak benar ya. 80 kali. Selawat bukan yang panjang benar. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek, paling ringkas. Nak panjang boleh juga. Selawat ada berbagai-bagai jenis selawat. Ada selawat Ahmad Badawi tau. Bukan Abdullah Badawi. Ahmad Badawi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil ahyar.
nama sahabat Ahmad Badawi. Elok nak baca itu sebelum sembahyang kan. Pagi-pagi ke ganti tarhim tu boleh lah. Kalau tak nak tarhim boleh baca selawat itu. Macam-macam selawat Tun Jina ada, selawat Syifa ada, berbagai-bagai jenis selawat lah. Ada 99 jenis selawat, satu buku tu namanya 99 jenis selawat. Carilah. Kalau tak jumpa tambah ni mana cari mana? Cari kampung. Banyaklah selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa selawat 80 kali kata Nabi, nescaya mengampuni Allah baginya akan dosanya dia 80 tahun. Sekali kita baca 80 kali, 80 tahun punya dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak nak diampun dosa, jangan tangan. Atau ada orang tak dosa, ini angkat tangan, jangan tengok mana nak copy. Nak angkat gambar ini kamera ada tak? Orang ini nak tulis dalam Facebook, orang ini tiada dosa. Angkat tangan. Sebuah yang cakap ni. Yang cakap ni lagi berlambak-lambak dosa ni, lagi banyak Jadi kita hendak dosa kita diampun. Itu yang kita sembahyang tadi, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku ya. Warhamni, apa tu ya? Berilah rahmat kepada aku. Wajiburni, cukupkanlah aku yang tak cukup bagi aku. Warfa'ni, angkatkanlah darjat aku. Warfa'ni, warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Wahdini, berilah hidayah kepada aku, berilah petunjuk kepada aku. Wa'afini, sejahterakanlah daku. Wa'afu'ani, dan maafkanlah aku. 8 permohonan kita kepada Allah SWT dari semayang tadi. Tapi kalau kita hayati benar-benar lah. Kalau apa hidup, tak ada apa, tak ada ingat apa pun, tak ada dapat apa-apa pun. Nak kena ingat betul-betul. Jadi di antaranya kita minta ampun dengan Allah SWT ketika selawat tu, Allah akan ampunkan dosa kita. 80 tahun punya dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu adab yang kelima. Kelima-belas. Bukan adab yang kelima pun, adab yang kelima-belas. Dan adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar, maka tiada harus sembahyang lagi. Dan tiada sah sembahyangnya, melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunat jemaat. Maknanya orang yang sudah ada di masjid, sudah sembahyang, sudah apa, bila dah imam tu naik atas mimbar, khatib tu naik atas mimbar nak baca khutbah, ketika itu tak sah lagi sembahyangnya. Jangan bangkit lagi nak sembahyang, tak ada ya. Tapi kalau dia tengah sembahyang, jangan berhenti pula. Teruskan sampai habis. Tapi begitu juga kalau dia baru masuk, lambat sikit datang ya. Jadi semayang tahiyatul masjid 2 rakaat. Memang disuruh tu. Nabi disuruh. Ada satu orang sahabat masuk, terus duduk je. Nabi ketika itu dah berada di atas mimbar. Tengah baca khutbah. Dia berhenti. Dia tanya, kamu dah semayang sunat ke belum? Belum ya Rasulullah. Semayang 2 rakaat. Yang ringan-ringan lah. Baca yang ringan-ringan. Jangan sabihi sebab baca. Yang ringan-ringan. Yang agak-agak. Yang wajib-wajib je dia baca. Tapi semayang apa? Tahiyatul masjid atau sunat jemaat. Yang mana lebih afdal? Tahiyatul masjid ke sunat jemaat? Sunat jemaat dulu. Kita semayang sunat jemaat dengan sendirinya, terlaksanalah tahiyatul masjid. Kalau kita hanya ada satu saja jenis semayang, nak semayang. Tapi kalau orang datang apa? Orang datang awal, ada semayang dulu tahiyatul masjid, kemudian ada orang azan, semayang dan sunat jemaat. Tapi kalau kita hanya ada satu saja pilihan, tak ada lain, khatib dah ada di mimbar, jadi semayang sunat apa? Jumaat. Saja ke semayang sunat jumaat 2 rakaat sebelumnya kerana Allah Ta'ala. Dengan sendiri terlaksananya tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia maknanya menghormati masjid. Semayang apa pun tak kira. Semayang qada boleh. Semayang apa-apalah. Sunat Jumaat boleh. Kalau lain daripada Jumaat, sunat Zuhur boleh. Itu namanya tahiyatul masjid. Itu menghormati masjid. Tapi kalau ada masa, eloklah semayang khusus tahiyatul masjid tu. Ini tak ada masa. Cerita tak ada masa ni. Kita hanya ada masa untuk semayang satu jenis sunat je. Yang mana dia buat? Tahiyatul masjid kan, dan semayang sunat Zuhur. Tahiyatul masjid kan, dan semayang sunat Asar.
Tahiyatul masjid kan namanya sunat maghrib. Yang mana? Sunat maghrib tu atau sunat asar tu, sunat yang lain ya. Ha, dengan sendirinya terlaksanalah tahiyatul masjid. Penghormatan kita kepada masjid. Ya, jenis penghormatan dalam Islam ni ada tiga, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama bila masuk aja mana-mana masjid, semayanglah dua rakaat tahiyatul masjid. Yang kedua, penghormatan yang kedua ialah apabila kita masuk Masjidil Haram. Nah, kalau kita berada di Mekah untuk haji atau untuk umrah, masuk-masuk dalam masjid itu, jangan semayang tahiyatul masjid. Apa buat? Tawaf. Tawaf sunat 7 kali tawaf. Ya. Tapi untuk orang yang penyegan bin pemalas, dia semayanglah tahiyatul masjid. Boleh semayang tahiyatul masjid. Tapi itu untuk orang apa? Orang pemalas dan orang penyegan. Orang yang rajin tawaflah 7 kali tawaf. Sahaja aku tawaf keliling Kaabah 7 kali tawaf. Tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Tawaf ya. Nah, itu yang kedua, menghormati Masjidil Haram. Yang ketiga, menghormati sesama orang Islam. Macam mana menghormati mereka? Dengan memberi salam. Ya, bagi salam. Sama ada kenal atau tak kenal, sama ada selalu jumpa ke tak pernah jumpa ke, bagi salam. Kalau kita tahu dia itu orang Islam, ada tanda-tanda keislamannya. Tapi kalau dia miripnya orang Cina saja, sebab itu kita kena zahirkan syiar Islam tu. Ya, kalau dia orang kebukan Cina atau kebukan India, kamu kena zahirkan apa namanya identiti Islam tu, supaya orang kenal dia tu orang Islam. Kalau pakai biasa je, orang tak tahu dia Islam ke tak. Bila kita kenal dia Islam, dapat orang bagi salamkan dia. Dia pun bagi salam pada orang. Ya. Begitulah. Kalau dia tidak menzahirkan identiti Islamnya tu, dia bagi salam dulu. Dia bagi salam orang dulu, orang pun jawab lah. Ya. Kalau ada di antara kita ni yang begitu, macam saya ni, mirip orang apa? Mirip orang asli je kan? Bagi salam dulu. Ya. Bagi salam dulu. Tahulah ada orang saya tu orang Islam. Ya. Kadang-kadang saya dulu tahu, saya dulu kerjanya jual ikan. Lepas pencin tu saya jual ikan. Ada seorang perempuan tu betul-betul orang Cina. Betul dong, tidak. Saya pergi tu jumpa dengan dia, dia pun nahan saya dah. Nyonya mau beli apa? Dia ada kecapai burung katanya. Ha, cakap kami. Udah, saya pun terkejut dengarnya. Ha, pasal dia tak nak bagi salam. Ha, kalau dia bagi salam dulu, senanglah kita apa ya? Ha, walaupunnya dia orang Melayu. Tapi betul-betul orang Cina. Ha, orang jenis-jenis hobi itulah. Kena dizahirkan identiti Islamnya. Supaya orang lain tidak keliru. Ya? Ha, itu 3 jenis tahiyat. Satu, tahiyatul masjid. Lagi satu, tahiyat ketika masuk Masjidil Haram. Ketiga, tahiyat ketika berjumpa sesama orang Islam. Ya? Ha, itu jenisnya. Baik, sambung lagi. Ha, maka tiada harus sembahyang lagi. Tiada sah sembahyangnya. Jangan sembahyang lagi bila dah tuk-tuk khatib dah naik ke mimbar. Jangan sembahyang lagi. Kalau sembahyang juga tak sah. Ha, tapi orang yang sudah tengah sembahyang, jangan berhenti. Teruskan sembahyang. Ya? Atau 2 rakaat sunat Jumaat pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Ha, itu. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata. Jangan sembang lagi. Ya? Ha, jangan nanya pula. Siapa menang malam tadi? Perak ke sanggup? Lantak siapa menang? Jangan sembang lagi. Ha, ya? Ha, kerana barang siapa berkata-kata urusan dunia dalam masjid, ya, maka nanti ditakuti dia dibangkitkan Tuhan serupa babi hitam. Sabenda. Esok bangkit serupa babi hitam, merepang di hidungnya. Sabenda. Ya, sebab itu dalam masjid jangan berkata-kata urusan dunia. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ketika khatib nak baca khutbah. Barang siapa berkata-kata ketika khatib baca khutbah, maka laralah jemaatnya. Ya? Jangan cakap lagi. Jangan sembang lagi. Melainkan menjawab bang. Itu bukan yang dia. Tengok aja tu. Yang ayang dia. Bukan yang tu. Bang. Menjawab bang. Tapi syarat bangnya betul lah. Kalau tak betul bangnya, tak ada sunat jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ke salah?
Ha, betul ke salah? Salah. Ha, salah tu saya jawab. Eh? Ha, ek berbenar. Ha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ke tu? Ha, kap tu kalah-kalah ke? Jadi kena kena apa tau, kena kursus nak azan ni. Nak main bantai ke dengar orang azan di depan azan juga. Nak kena kursus, nak ada orang dengar ni. Eh, kaf tu Hamas. Tahu Hamas? Bukannya meletupkan diri di Palestin tu. Keluar angin. Ak, ak. Eh? Allahu Akbar, Allah Akbar. Dengan Akbar tak boleh. Lebih-lebih lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang menobar. Ada yang begitu tu. Saya ngajar tempat itu, ada orang begitu juga. Bila tegur tu, barulah apa sikit. Baru dia betulkannya. Tadi saya tak dengar bar ya. Tapi dah jangan terasa pula begini. Saya tak dengar bar pun sampai sudah selesai. Ya, kalau betul bang tu sunat dijawab, ya. Dulu dah ada kita baca ni kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawab? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawab? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawab? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut apa yang dikatakan oleh apa muazzin ya. Tapi yang salah ni tentang ini yang banyak salah ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak orang bang bunyi tu? Asyhadu anna panjang nah, ni ada tak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah panjang nah. Nah tu pendek aje, dia tak ada harakat, ya. Dengung pula tu. Asyhadu anna dengung dia. Asyhadu anna Muhammad dua kali dengung tu. Muhammadar dar bukannya dar dia. Sengaja dar dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Muhammadar Rasul tak betul. Nak ada dar, ada sabdu ada ra tu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jawab itu juga. Hayya 'alas salah. Salah. Sad lam alif ta marbutah. Salat. Bukan pedah ya. Jangan pedah kan. Hayya 'alas salah. Bukan hayya 'alas salah. Itu apa? Mari kita bereformasi. Solat. Membuat kebaikan. Itu dia solat. Ya? Memperbaiki diri. Reformasi lah tu. Ini dah. Mari kita semayang. Begitu juga. Hayya alal falah. Itu nak pedang. Hayya alal falah. Jangan hayya alal falah. Kalau hayya alal falah, mari kita ke kebun bunga. Mari kita ke taman bunga. Falatun tu ni taman bunga tau. Kena sebut betul-betul. Kena tak salah maknanya. Begitu ke khumat. Ada orang kata, hayya ala salah, hayya ala falah. Betul ke tu? Hayya ala salah, hayya ala falah. Salah aja, salat lam alif aja. Ta marbutah tu dah tak ada. Patutnya apa? Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya 'alal falah. Lagi apa? Qad qamatis salah. Ini lagi banyak salah. Qad qamatis salah. Tu qad qamatis salah. Tu habis dah, tak ada lagi. Jangan sebut tu lagi ya. Qad qamatis salah. Kalau nak sambung boleh. Kalau tak sambung, qad qamatis salah. Tu qad qamatis salah. Itu tak betul. Sebab mari kita ke Tanjung Rambutan. Tan mari kita ke Tanjung Rambutan. Betul kan? Mari kita ke Tambun lagi. Bun mari kita ke Tambun. Macam tu lah. Mari kita ke mana? Ke Kota Raja. Je mari kita ke Kota Raja. Dia dah habis. Ta tu marbutan tu dah habis. Solah tu dah habis tu. Kalau nak sambung boleh.
Qad qamati salatu, qad qamati salah. Itu kalau nak sambung. Kalau tidak, qad qamati salah, qad qamati salah. Jangan tu lagi, tu dah habis. Dia teringat tu, tak sebut pun. Banyaknya kalau itu berlaku. Saya ni dah putih, najwa tau. Dah banyak dengar orang azan, dah banyak dengar orang kamat. Sini tak lah tempat lain. Sini jarang datang pun mana tahu ni. Okey. Ada any objection? Tak ada. Okey. Kemudian malaikat menjawab, bang, maka iaitu sunat. Kata Faqihi dalam syarah Bidayatul Hidayah. Faqihi ini pengarang. Dia membuat satu buku namanya Syarah untuk Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Pair kecil je, nipis je kitab pun. Harganya pun RM10 je. Ada cakap Melayu ni, Bidayatul Hidayah. Dia ni membuat satu buku namanya Syarah kepada Bidayatul Hidayah. Berarti dia menerangkan perkara-perkara yang samar-samar, yang orang tak berapa faham dalam kitab Bidayatul Hidayah tu. Namanya Faqih. Ia nakal. Nakal tu bukan nakal. Nakal tu nanti dia petik. Dia cungkil. Daripada Imam Al-Ghazali. Kerana kitab Bidayatul Hidayah tu karangan Imam Al-Ghazali. Dan Imam Harmain. Imam Harmain tu dua imam. Bermula haram atas orang yang 40. Yang jadi dengan dia Jumaat. Bukan cari dia. Yang jadi dengan dia Jumaat itu berkata-kata. Kalau 40 orang tu jangan semang-semang lagi. Perlu dihad 40 aja. Kerana kita ikut mazhab Syafi'i, semayang Jumaat itu sah dengan hanya 40 orang. Kalau ada seorang semang, haram dia tu semang. Kerana boleh dia tak dengar, yang seorang tu tak dengar khutbah. Rukun khutbah yang 5 tu, kalau ada salah seorang tak dengar, maka tak sah semua sekali Jumaat tu tau. Kalau cukup-cukup ngam-ngam 40 orang aja lah. Dan tempat kita di bandar ni, di Ipoh ni tak ada masalah. Berkata-kata orangnya. Tapi ada tempat-tempat yang kadang-kadang ngam-ngam je 40 orang tau. Ada tempat-tempat saya ngajar pada orang tu. Berbilang dulu. Bila bilang tu, cukup, ada 40 orang. Baru dia komat. Baru dia komat. Kalau tidak, dia tak komat lagi. Ada tempat-tempatnya. Terus sebut lah. Jatuh lah standard tempat itu ya. Ada apa tu? 2-3 tempat apa tu? Kemudian dibuat nama PPRT dekat itu. Tahu PPRT? Untuk orang miskin, dipilih nama yang dapat tu pula geng tak semayang belakang. Ujang kena bilang balik. Kerana dia hanya ada satu-satu kelompok aja yang boleh dapat, yang lain tak dapat. Hantarlah. Orang lain tak dapat. Lebih-lebih orang empat mampu tak dapat. Tak boleh saya sebut je. Jadi jenis tak sembahyang. Dah kena bilang balik. Tak ada yang nak datang ke masjid. Jadi apa itulah sampai kena hari. Berlaku apa itu. Itu ada satu tempat tu macam itu juga. Bilang. Tapi sekarang ni udah ramai lah. Karena apa, ada kilang dekat itu. Kilang Hium tengah buat apa, buat simen situ. Itu boleh lah. Tak ada masalah lagi tentang itu. Baik, kalau dia ngam-ngam 40 orang, ada seorang tertidur macam. Ada seorang-seorang, dia tu ada 40 orang. Ada seorang tidur. Langsung tak dengar 5 rukun khutbah tu. Mana-mana salah satu tak dengar. Rukun khutbah ada berapa? 5. Pertama, Alhamdulillah. Kedua, apa lagi? Ayat Quran. Paling kurangnya satu ayat dibaca. Ayat Quran. Ketiga, selawat Nabi. Keempat, wasiat. Kelima, doa. Itu 5 rukun tu. Mesti nak didengar oleh semua 40 orang tu. Kalau tidak, seorang tak dengar, seorang ngantuk, seorang tidur, tak sah satu Jumaat tu. Itu dia. Kalau dia ngam-ngam 40 orang ni. Kata Imam Ghazali tadi, haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat itu berkata-kata. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafa'i iaitu makruh juga. Kata Imam Nawawi makruh saja. Kata Imam Harmain tadi haram. Kata Imam apa tadi?
kata Imam Harman ya, dan juga sendiri fakih tadi mengatakan haram. Tapi kata Imam Nawawi, Imam Nawawi ini pakar hadis lah. Dia pakar hadis. Dia menyusun hadis 40 tu dia lah menyusunnya, Imam Nawawi ni. Begitu juga Riyadhus Salihin, dia juga menyusunnya, ya, Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi makruh, tak ada haram. Kata dua-dua tu dilarang belaka. Haram pun dilarang, makruh pun dilarang. Jadi apa apa tindakan kita? Jangan buat, jangan sembang ketika orang baca khutbah. Ada walaupun makruh aja, kecuali ada orang yang lantak lah. Makruh aja bukan haram, dah duit dia bijak lah. Makruh bukan haram, ya itu tak apa lah. Ada dah orang begitu? Ramai lah, makruh bukan haram, duit dia bijak lah. Merendah-rendahkan makruh. Sedangkan makruh tu apa? Dibenci oleh Allah. Ya, makruh tu dibenci oleh Allah. Kalau Allah benci, malaikat pun benci, nabi pun benci, nabi-nabi lain pun benci, orang soleh pun benci, wali-wali pun benci. Nah, itu makruh tau. Nah, jangan kita rendah-rendah ke makruh tu, jangan ringan-ringan ke makruh tu. Alah, makruh bukannya haram. Macam rasa kalau isteri kita benci, ya, macam? Seminggu je, seminggu je benci, jadi lah, macam? Marah benar dia benci dengan kita, macam? Udah tak tentu halim Raban Tabin, kata Ustaz Saiman. Eh, takkan tak pernah dengar Raban Tabin? Raban Tabin lah kita. Kalau isteri kita benci dengan kita, ini Allah benci, semua di akhirat besok benci dengan kita. Itu makruh, jangan buat. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang kepada yang lainnya, melainkan jikalau ada ia jauh. Kalau tak dengar lain cerita. Tapi kalau kita dalam masjid, mesti dengar azan, abul azan, begini apa khutbah yang dibaca oleh khatib itu. 40 orang tu paling korang mesti dengar. Kalau tidak yang lain tu sunat, kalau lebih dari 40 orang yang lain tu sunat dah. Tapi kalau 40 orang ngam-ngam aja, mesti 40 orang tu mendengar khutbah itu. Lebih-lebih lagi wasiat tu. Sebab itu khutbah tu kena baca dengan penuh perasaan, dengan feeling. Jangan baca ngaji apa situ ngajinya. Tukang baca khutbah ni biar dia lancar bacaannya. Biar dia tekankan, patut ditekan, ditekankan. Patut ditinggikan suara, ditinggikan suara ni. Patut dia apa-apa saja lah. Macam dia berdoa, kalau merayu-rayu tu biar merayu-rayu betul. Itu orang baca khutbah. Macam orang baca talqin juga. Orang baca talqin tu biarlah betul-betul. Biar dia lancar bacaannya. Kalau ngaji tu, macam mana orang dengar tu, ngantuk dia, tidur di kubur tu sudah. Pasal apa? Tukang bacanya, bagi orang ngantuk aja. Biar tukang baca khutbah ni kena baca betul-betul. Kena hayati teks khutbah tu. Itu sebab dia punya teks tu biar yang agak-agak relevan dengan keadaan semasa. Jangan cerita buah-buahan tempatan cerita. Maka hendaklah kamu makan buah-buahan tempatan, jangan makan buah-buahan dari luar negeri. Tak ada kena mengena dengan kehidupan kita. Hari bomba. Ini carilah yang ada berkaitan dengan isu semasa dan sebagainya. Tapi teks itu sekarang ni okey lah dah, teksnya dah okey. Kerana orang jabat agama pun dah peka dengan kehendak masyarakat sekarang ni. Masa dulu ya Allah, hari guru, cerita guru lah, macam-macam. Hari ibu bapa, cerita ibu bapa dan sebagainya. Tak ada relevan dengan kehidupan pun. Baik, melainkan jikalau ada ia jauh, tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunat ia masrul. Apa arti masrul? Masa tak dengar tu, kalau dia tak dengar orang baca khutbah, sunat ia masrul. Apa arti masrul? Sibuk, sibukkan diri dia. Sunat ia masrul dengan membaca Quran. Bacalah Quran hari Jumaat tu, ya. Di antaranya surah apa yang sudah kita baca? Suratul Kahfi, hari Jumaat Suratul Kahfi. Lagi? Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Lagi surah apa? Hamim Ad-Dukhan. Bacalah tu, ya. Kemudian Tabarakallazi biyadihil mulk. Yasin. Lagi?
Lagi alif lam mim tanzil, itu yang sunat kita baca pada hari Jumaat. Kalau jauh lah, khatib tu jauh, mikrofon rosak pula hari tu. Tentu tak dengar. Baca Quran ya. Dan zikir, tu baca betul-betul tu zikir tu. Zal kafro tu zikir ya, jangan salah baca. Salah baca lain bunyinya. Dan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang ke-16. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali. Jangan lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Apa bah? Naik bah. Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Tunggulah. Baca Fatihah 7 kali. Lepas tu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul huwallahu ahad 7 kali. Siapa membaca 7 kali? Ya? Keempat-empat surah tadi, siapa membacanya 7 kali, dia diampunkan dosanya dari satu jemaat kepada satu jemaat yang lain. Tambah lagi 3 hari. Tambah lagi 3 hari lepas tu, ya? Sunat membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallahu ahad 7 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tapi betul-betul baca Qul a'u, jangan a'u. A'u tu kucing. Ini Qul a'udzu birabbin nas. A'u begini. A'u satu a satu u ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada dengar tu? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada qalqalah tu. Ya, wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Betul-betul. Ya. Quran ni kena baca betul-betul, kena baca ikut tajwidnya. Kerana Allah suruh warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, maksudnya ikut hukum. Kerana Quran ni dia macam-macam hukum ada. Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada mad jaiz, ada mad wajib, ada mad asli. Kena ikut hukum tu. Bukan macam cakap Melayu. Cakap Melayu tak ada hukum. Ada hukum cakap Melayu? Ada kawan kata, saya hendak ke Tanjung Rambutan. Ada ke bunyi tu cakap Melayu? Lantaklah bunyi mana pun. Pasyur pun boleh.